sahabatkompas.com, Dirut Perumda Pasar Niaga Kertara Harja Kabupaten Tangerang Syaifu Nurmaza mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 2 Februari 2022. Pengunduran diri itu dilakukan setelah video pamer gepokan uang di atas piring yang dibuat Syaifu Nur. Bupati Kabupaten Tangerang Ahmad Zeki Iskandar membenarkan pengunduran diri yang diajukan Syaifu Nur. Menurutnya, pengunduran diri itu telah disetujui oleh dirinya dan efektif mulai pada Rabu 2 Februari 2022. Pihaknya juga langsung membuat surat keputusan pengunduran diri itu. Sebelumnya, telah beredar sebuah video Syaifu Nur yang terlihat memegang alat makan dan memindahkan uang gepokan dalam pecahan Rp100.000 yang berserakan ke dalam piring. Video itu diketahui direkam pada 2020 lalu, namun baru viral belakangan ini. Zaki juga telah menegur Syaifu Nur karena telah membuat video itu. Atas viralnya video itu, Zaki meminta maaf dan berharap bisa jadi pembelajaran untuk tetap menjaga sikap dalam keseharian maupun di media sosial.